Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung nertibkan sawatara papan reklame anu teu boga izin atau ilegal di sawatara tempat di Kota Bandung perbo kapeutingnakeun. Lianti nertibkan eta tihang reklame ilegal teh saharita ditapelan stiker segel samalah sawatara diantarana di ruag. Eta ketak nertibkan teh dilakukan pikeun nyiptakeun tata ruang anu endah. Petugas Satpol PP Kota Bandung nartipkeun sajumlahing papan reklame anu henteu diwewegan ku izin atawa ilegal poe Rebo kapeutingnakeun. Salah sahijina anu pernahna di Jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung. Petugas satekah polah naek kana tihang anu jangkungna 10 meter pikeun ngaruag eta papan reklame. Lianti di ruag, petugas oge saharita mere panggeing sacara tandes ku cara napelan stiker segel. Lianti reklame petugas oge ngaruag mang belas-belas panduk jeng baliho anu henteu boga izin di Jalan Inhof Tank jeng Tegallega Bandung. Eta prak-prakan ngaruag reklame teh dumasar kana peraturan daerah nomor 2 tahun 2017 ngeunaan reklame turta peraturan nomor 8 tahun 2018. Dina nasna-nasna prak-prakan nartipkeun eta reklame turta ngaruag spanduk teh dilakonan lantaran henteu diwewegan izin sarta henteu mayar pajeg. Minggu kemarin kita lakukan juga ada 4 titik. Nah, sekarang kita rencanakan ada sekitar 4 titik atau 5 titik kembali melakukan penertiban reklame ini. Karena menurut dari peraturan daerah nomor 2 tahun 2017 tentang penyelenggaraan reklame dan peraturan daerah nomor 09 tahun 2019 di situ mengatakan bahwasanya apabila memakai fasilitas umum atau pemerintah yang tidak ada rekomendasi dari wali kota, dengan ini dimandatkan ke DPMPTSP dan BPD tentang masalah pajaknya, itu kita dinanas-nasna eta prak-prakan nartipkeun reklame sarta spanduk baliho teh dilakonan pikeun ngawujudkeun tata ruang Kota Bandung sangkan leuwih endah turta tumaninah. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.